jadi bagus ya. Selamat datang dalam kegiatan dialog publik dengan tema upaya Dewan Perwakilan Daerah menindaklanjuti keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 8 MPR garis miring 2019 tentang rekomendasi MPR masa jabatan 2014 sampai dengan 2019 kerjasama kelompok DPD RI DPR dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana Jumat 27 November 2020 bertempat di kantor Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua.
Yang terhormat pimpinan kelompok Dewan Perwakilan Daerah di Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Dr. Intisyawati Ayus SIH, Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah di MPR RI. Dr. Sri Igusti Ngurah Arya Widakarna Mahendra Rata Wedestra Putra Priyasa 3 SEM True MSI, Insinyur Abraham Yanto, Haji Ahmad Kanedi SIH, Haji Muslim Jatim LPMM, Jarika Maharani, Hajah Tahmijati Yahya SPD, Dr. Abdul Rahman Tata SMH, A.A. Oni Suaman, Hariti Tolkanujaya, Mamiro Biosetu Surumaki SST MKSOS, Hussein Alting Syah. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Yang kami hormati, para narasumber dalam kegiatan ini. Yang kami hormati, para guru besar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dan yang kami hormati, seluruh peserta dalam kegiatan dialog publik pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharap untuk berdiri. Petugas dipersilakan. Kalau kita lihat dari tema undangan,
kami dari lembaga Fakultas Komunitas Pelayanan tentu mengucapkan banyak terima kasih Bu, di mana Ibu sudah memberikan kesempatan untuk berdialog tentang bagaimana penguatan DPD ketika dia melakukan tugas dan fungsinya yang barangkali kalah hebat dengan DPR. Ya, kalau DPR pastilah sudah hebat. Sekarang bagaimana DPD bisa, ya rivalnya lebih dekat lah, jangan terlalu jauh, sehingga apa yang dikatakan dengan penguatan itu bisa nanti diwujudkan. Kami dari Fakultas Hukum sudah menyiapkan, kalau disebut ahli juga bisa, kalau disebut pemikir juga bisa, ada pembicaranya dari Prof. Sebawur, jadi Hukum Tata Negara beliau yang selesai doktornya di Airlangga. Kemudian ada kawan lagi, Bapak Dr. Mahendra, dulu S2 di Pejajaran, pasti punya ilmu yang mirip orang Jawa juga, karena kita dulu kuliah di situ. Kemudian selesai di Brawijaya. Kemudian ada Prof. Pariyutamu juga, jadi ada beliau di sini. Jadi kita selesai di 4, jadi kalau kita nanti berdialog, stylenya pasti style 4, style Brawijaya, style Erlangga. Itu jadi tidak ada yang lepas di sini. Itu Ibu yang saya laporkan, yang bisa saya perkenalkan. Sekali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan sekecil apapun dari pertemuan kita ini, kita bisa membawa hasil ketika masyarakat memandang DPD itu adalah sesuatu yang antara ada dan tiada, menjadi ada. Kan demikian Bapak? Karena kalau kita lihat ketika hanya mengusulkan, hanya mempertimbangkan, jadi pengawasannya di mana kalau ada kesalahan, nah itulah yang menjadi ya seolah-olah tidak berdaya, ya. Padahal banyak SDM yang berdaya di situ. Ya. Nah itu yang bisa saya katakan waktu itu supaya nanti bisa kita berdialog lebih banyak lagi. Akhirnya saya ucapkan selamat kita berdiskusi. Semoga kita sehat selalu dalam kondisi yang seperti ini, diberikan karena ada niat yang baik untuk perbaikan sebuah negara, kita tetap diberikan kesehatan. Saya akhiri dengan para mesanti Bapak Ibu, Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Untuk selanjutnya, sambutan pimpinan kelompok DPD di MPR RI sekaligus membuka acara dialog publik pada hari ini. Kepada Ibu Dr. Nisyawati Ayus SHMH, dipersilakan. Mohon maaf, sambutan dari pimpinan kelompok DPD RI di MPR dari tuan rumah Bapak Dr. Sri Igusti Muriah Arya Wedakarna Suyasa. Saudara-saudara peserta dari pertemuan kelompok MPR RI pada hari ini, izinkan yang mengaturkan panganjali Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat ketua dari pimpinan kelompok DPD di MPR RI, Ayunda Insetia Ayus, yang beliau adalah senator dari Provinsi Riau, yang kami muliakan sahabat-sahabat para senator Indonesia, dan izinkan kami memperkenalkan di dalam daftar ada 11 anggota senator Republik Indonesia yang hadir di Provinsi Bali. Kami perkenalkan Bapak Abraham Lianto, senator Nusa Tenggara Timur. Kemudian masuk di dalam ya. Yang kami perkenalkan selanjutnya adalah senator Bapak Ahmad Kanedi dari Provinsi Bengkulu. Tempat kelahiran Ibu Lodea, tempat kelahiran
Ibu Fatmawati dan beliau juga sebagai mantan dari pimpinan daerah yang ada di provinsi. Luar biasa. Kemudian selanjutnya yang kami muliakan Senator dari Sumatera Barat, Bapak Haji Muslim M. Yatim, LCMM. Terima kasih. Sumatera Barat dan Bali memiliki kesamaan tentang produk dari Undang-Undang Nomor 1 2013 yaitu Desa Adat dengan LPD dengan Nagari, Bapak ya. Jadi itu kesamaan Bali dan Sumatera Barat. Selanjutnya adalah Senator Sumatera Selatan dari Jialika, Ibu Jialika Maharani, ya, mantul Susma. Terima kasih, satu senator juga, ya. Kemudian dari Gorontalo senior kami Ibu Haja Ramiyati Yahya SPD, ya, beliau seorang pendidik, ya, dari Gorontalo yang kemarin kami bersama pimpinan DPD bersama beliau juga hadir di Provinsi Gorontalo. Selanjutnya adalah Dr. Abdul Rahman Taha SHMH senator dari Sulawesi Tengah, ya. Beliau adalah seorang senator yang sangat kritis dan juga luar biasa, ya. Jadi dari Sulawesi Tengah, hubungan dengan Bali, banyak pemilih beliau justru datang dari masyarakat transmigran yang ada di Bali di Sulawesi. Terima kasih dari Kanda. Kemudian selanjutnya adalah peraih suara tertinggi dalam sejarah Senator Republik Indonesia dari provinsi yang paling padat penduduknya, ya, yaitu Bapak A.A. Oni Suarman dari Jawa Barat, ya. Beliau suaranya 4 juta, Bapak. 4 juta suara. Ya, luar biasa. Saya waktu periode yang lalu sempat bersama beliau juga, jadi beliau karena kami baru periode lalu masuk begitu, kami beliau sempat jelatuk begitu dalam rapat, itu kakak-kakak senior ini saya kan dapat suara tertinggi, apa nggak bisa langsung jadi ketua DPD? Boleh, nanti kita undang-undang ya. Terima kasih ya, ini beliau seorang seniman. Selanjutnya adalah kakanda saya dari Kepulauan Riau, Senator Haribinto Tanuwijaya, ya. Mereka. Jadi Kepri memang menjadi favorit dan salah satu nanti dikembangkan setelah Bali baru yang luar biasa. Selanjutnya Senator dari Papua, Bapak Mamberok Yosefus Rumaki SSAM Kesos, ya. On the way. Dan selanjutnya adalah dari Provinsi Maluku Utara, jadi Bapak Usain Senator Alting Syah, ya, dari Maluku Utara. Dari Bapak Sultan yang mulia, terima kasih beliau telah hadir di sini, dan kami juga memiliki banyak sekali sejarah dengan Bali, dengan Maluku, karena dalam sejarah Bali ada juga dari leluhur-leluhur kami pada zaman Belanda yang memang sempat dibuang, ya, waktu itu ke utara dekat Banda di sana. Terima kasih. Dan tentu yang paling fenomenal adalah Ibu Ketua kami, ya, dari Ibu Dr. Insyati Ayus SHMH. Beliau adalah senator dari Provinsi Riau, ya, yang membuat hebat. Ini juga memberikan motivasi kepada wanita Indonesia. Beliau tidak banyak seperti beliau, yaitu sejak DPD berdiri, beliau adalah senator 4 periode berturut-turut, ya. Luar biasa, ya. Jadi untuk mempertahankan dari posisi senator di daerah sangat berat, tetapi beliau menunjukkan contoh teladan bahwa wanita Indonesia mampu untuk menjadi pemimpin, ya. Terima kasih sudah memilih Bali, dan kemarin juga sudah kami beracara di Kalimantan Timur. Saya tidak banyak yang ingin kami sampaikan selaku tuan rumah. Kami izinkan mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang kami muliakan, terutama dari Universitas Udayana, Bapak Dekan Fakultas Hukum, ya. Jadi mudah-mudahan tadi kita ngobrol bahwa Fakultas Hukum Udayana ini merupakan salah satu fakultas hukum yang sangat kredibel di antara perguruan-perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Dan kita juga berharap, ini kami juga mohon dukungan, mudah-mudahan ke depan
kita juga akan menyongsong yang namanya nantinya ada satu pemilihan rektor di Universitas Udayana di tahun depan, walaupun memang belum peraturan masih belum berubah. Mimpi dan cita-cita saya, nah, semoga ke depan pernah rektor UNUD berasal dari Fakultas Hukum seperti itu. Ya, itu juga kami. Dan nanti dalam akhir tentu kami sebagai pengawas undang-undang akan banyak untuk bersinergi dengan perguruan tinggi negeri. Dan dapat kami sampaikan di forum yang mulia ini kepada para hadirin, terutama kepada Senator Indonesia, bahwa Provinsi Bali pada saat ini tentu Bapak dan Ibu, karena ini merupakan acara kelompok MPR yang pertama yang ada di Provinsi Bali, beginilah nasib dari Provinsi Bali di masa pandemi. Tadi Ibu Ketua sudah menyampaikan bahwa Bali sepi, kosong, seperti itu. Kalau saya kemarin berkeliling ke beberapa wilayah, pusat perekonomian, pertanian masih bisa berjalan. Menurut data, Bali mendapatkan suatu inflasi dua kali lipat daripada nasional. Di Bali, rata-rata nasional adalah -5%, Ibu Ketua, dan Bali mencapai -10%. 90% dari pajak kami terendus. Masyarakat kami tidak bisa berbuat apapun sekarang di masa pandemi ini. Walaupun besok Bapak Presiden Jokowi mungkin setelah pilkada maupun dengan Bapak Menteri akan membuka, berjanji akan membuka airport Bali, tetapi ketika 200 negara tidak berkenan membuka airport mereka untuk Bali, tentu akan percuma juga. Pariwisata nasional seperti kemarin pada saat libur Maulid Nabi itu kami mendapatkan limpahan, ya syukur astungkara, alhamdulillah kita mendapatkan limpahan 25 ribu turis di masa weekend yang agak lama. Itu pun kalau masih ada rapid test, wisatawan domestik juga akan tidak lega untuk datang ke Bali. Maka dari itu kami mendorong sekali dengan adanya acara kelompok MPR di sini, minimal hotel kami bergerak, minimal transportasi kami bergerak, dan terima kasih kepada DPD RI yang sudah membantu masyarakat kami. Ini kalau ada 12 orang senator, 12 orang senatornya pakai 12 orang sopir kami kan, seperti itu ya. Sudah menghidupi, belum lagi di hotel, belum dan sebagainya, dan nanti tolong juga belajar oleh-oleh seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu, demikianlah dari kami, sambutan selamat datang. Dan mudah-mudahan kami juga mengundang Ibu Ketua dan saudara-saudara. Saya agak curiga karena seperti tempo hari ini kalau misalkan tidak undang secara penuh, ini kan ruangan bisa kosong. Maka dari itu kami juga mengundang. Di sini ada beberapa lintas dosen dari beberapa perguruan tinggi, termasuk juga dari Universitas Mahendra Data, seperti itu ya. Ada Ibu Dekan Fakultas Hukum, ada Bapak Erickson Siotan juga PPS dari Mahendra Data, yang dalam sejarahnya pada tahun 63 kebetulan ayahanda kami bekerja dengan kerjasama dengan Bung Karno. Kami kebetulan waktu sejarah kemarin, ayahanda dan Bung Karno mendirikan ada 8 simbol kebangsaan di Bali. Yang pertama adalah Istana Presiden Tapak Siring, kemudian kita bangun Hotel Grand Bali Beach yang merupakan tertinggi di Bali, kemudian landasan pacu, kalau Bapak Ibu turun di Bali itu di landasan pacu Ngurah Rai itu adalah gagasan dari leluhur kami dan juga dari Bung Karno. Selanjutnya juga Parisade, Hindu Dharma Indonesia, dan Universitas Udayana dibangun oleh Bung Karno pada tahun 62. Dan selanjutnya pada tahun 63 dibangunlah Universitas Marhaen, yang saat itu memang gerakan PKI di Bali sangat besar sekali. Makanya Bung Karno memerintahkan dibuatkanlah satu perguruan tinggi yaitu Udayana dan Marhaen pada tahun 63 dan 62. Maka dari itu selamat dan sukses untuk acara dialog pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan matur suksma ageng telah memilih Provinsi Bali sebagai tuan rumah dalam acara sosialisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih. Sambutan Tua Pimpinan Kelompok DPD YMPR RI sekaligus membuka acara dialog publik pada hari ini.
kepada Ibu Dr. Rizkyawati Ajus S.R.H. kami persilakan. Untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita dialog publik dengan tema upaya Dewan Perwakilan Daerah dalam menindaklanjuti keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 18 MPR 2019 tentang rekomendasi MPR di masa jabatan 2014-2019. Hormat kami kepada pimpinan kelompok yang tadi telah diperkenalkan oleh Pak Arya dengan baik sekali. Dan saya punya catatan sendiri, baru kali ini saya menyimak bahwa Bapak Arya ini bisa guyon juga. Sepintas kan sok jaim. Baik, hormat kami pada guru besar, para dosen dari fakultas yang hadir, terima kasih. Dan nantinya daripada yang terhormat para dosen dan guru besar, ada narasumber, terima kasih. Mudah-mudahan nanti menjadi catatan-catatan bernas dalam dialog kita. Dan tentunya yang terhormat para peserta yang telah sedia hadir pada dialog ini. Ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita menghadiri kegiatan dialog publik sebagaimana tema, saya ulangi lagi temanya, upaya DPD menindaklanjuti keputusan MPR nomor 8 MPR 2019 tentang rekomendasi MPR tahun 2014-2019. Keputusan MPR nomor 8 MPR 2019 tentang rekomendasi MPR masa jabatan 2014-2019 merupakan hasil pengkajian dan penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh anggota MPR di masa periode 2014-2019. Dan menindaklanjuti keputusan MPR nomor 4 garing MPR garing 2014 tentang rekomendasi MPR. Rekomendasi mana meliputi tentang pokok-pokok haluan negara, penataan kewenangan MPR, penataan kewenangan DPD, penataan sistem presidensial, penataan kekuasaan kehakiman, penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum negara, dan pelaksanaan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, serta ketetapan MPR. Ada 7 rekomendasi itu. Pelaksanaan kegiatan dialog publik kali ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh kelompok guna memperdalam kembali substansi terhadap 7 rekomendasi tersebut.
Apabila kita menilik lebih dalam dari ketujuh rekomendasi tersebut, maka dapat dilihat bahwa rekomendasi yang telah disusun oleh MPR pada masa jabatan 2014-2019 mencoba untuk menyampaikan bahwa perlu dilakukan pembenahan kembali terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama yang berkaitan dengan penataan kembali kewenangan lembaga-lembaga negara serta konsep pelaksanaan hubungan di antara lembaga-lembaga negara. Selain itu, adanya pencantuman kembali pokok-pokok haluan negara sebagai acuan bagi pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD sudah seharusnya memiliki posisi tawar yang ideal dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Kondisi yang saat ini DPD masih menata bentuk untuk mempertahankan guna memperjuangkan kepentingan daerah dalam tatanan kebijakan di tingkat pusat. Bila ditinjau lebih lanjut mengenai kemunculan DPD sebagai lembaga negara, maka pada hakikatnya merupakan respon atas penolakan sistem pemerintah otoriter, oligarkis atau sentralistis. Maka secara sistematik keberadaan DPD tidak mungkin dapat lepas dari perjalanan panjang dalam perdebatan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, desentralistik. Sementara desentralistik tidak lain adalah memberikan tempat bagi daerah-daerah untuk mengembangkan diri guna menopang bangunan-bangunan NKRI. Dari gambaran tahap demi tahap amandemen serta sistematika hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 nampak jelas bahwa visi para perancang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan daerah sebagai bagian integral dari NKRI. Oleh sebab itu, kepentingan-kepentingan daerah harus menjadi referensi dalam setiap mengambil kebijakan politik nasional. Hadirin yang berbahagia, memasuki Orde Baru, GBHN pada hakikatnya merupakan pola umum pembangunan nasional yang terdiri dari pola dasar pembangunan nasional, pola umum pembangunan jangka panjang, dan pola umum pembangunan 5 tahunan. Sepanjang sejarah, adapun dalam rangkaian sejarah, telah ada 8 haluan negara yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. MPR bukan lagi manifestasi dari rakyat. Kedaulatan rakyat yang sebelumnya dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, namun kini MPR sebagaimana dalam pasal Undang-Undang Dasar telah menyatakan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Ini menunjukkan MPR merepresentasikan perwakilan politik dan perwakilan daerah. Dihapuskannya kewenangan MPR untuk membangun GBHN sendiri sejalan dengan perubahan sistem hubungan antara MPR dengan Presiden, di mana Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, dengan demikian meniadakan hubungan tanggung jawab Presiden kepada MPR, sehingga GBHN sebagai instrumen pengukur pertanggungjawaban Presiden tidak diperlukan lagi. Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan oleh para pendiri bangsa, bahwa adanya haluan negara dimaksudkan sebagai manifestasi kehidupan rakyat dalam bernegara. Oleh karena itu, haluan negara mempunyai makna hukum sebagai dokumen politik, namun menjadi pembatas bagi keberlakuan hukum.
Dari pengalaman pelaksanaan GBHN sebagai haluan negara, diperoleh pelajaran bahwa haluan negara Indonesia dapat termuat dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, mulai dari GBHN yang ditetapkan dengan ketetapan MPR, hingga saat ini yang kita kenal tidak GBHN lagi, tapi RPJP dalam bentuk undang-undang. GBHN adalah strategi ideologi pembangunan, sedangkan RPJP adalah merupakan sebuah strategi teknokratik pembangunan. Perbedaan antara haluan negara dan RPJP sangatlah mendasar. Kami tegaskan lagi, di mana haluan negara bersifat ideologis, sementara RPJP bersifat teknokratis. Berdasarkan fakta di atas, dapatlah diketahui perdebatan pandangan yang menginginkan dihidupnya kembali haluan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mempunyai landasan yang kuat karena RPJP tidak memiliki sanksi yang mengikat kepada Presiden. Bapak-Ibu, berdasarkan tema dialog publik yang telah kami sampaikan di awal, dapat kami sampaikan bahwa kegiatan yang kita laksanakan hari ini merupakan upaya DPD untuk menjaring, menyerap, menghimpun aspirasi dan masukan dari seluruh elemen daerah. Hal ini penting. Tujuan utama dibentuknya DPD sebagai pembawa aspirasi daerah benar-benar dapat terwujud. Kami membayangkan betapa indahnya dinamika diskusi ini dan berapa indahnya diskusi di parlemen ketika DPR membawa aspirasi rakyat yang bernuansa politis beradu dengan DPD yang mengusung aspirasi daerah. Demikianlah beberapa poin yang kami sampaikan sebagai awal pengawal dalam diskusi ini. Semoga dapat memperkaya materi diskusi ini dengan lebih banyak lagi. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih perangkat daerah, elemen daerah yang hadir pada diskusi ini. Diskusi ini akan berarti bagi kami sebagai bahan untuk kami dapat melakukan pendalaman materi lagi guna melanjuti rekomendasi dari MPR RI. Dan tentunya yang menjadi tujuan kita bersama adalah rekomendasi ini memuat penyempurnaan untuk sistem ketatanegaraan Indonesia. Izin karena saya dari Riau nih, kan semua. Baiklah, acara ini kita gelar pada siang yang indah di kota Denpasar. Demikianlah sambutan sebagai pengantar. Semoga acara berjalan lancar. Hidup bermakna sosialisasi, beragam budaya, bertoleransi. Para peserta yang berpartisipasi, kami ucapkan selamat diskusi. Dengan demikian kami buka diskusi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Ibu, pantun yang luar biasa sekali. Untuk selanjutnya, penyerahan plakat yang kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Dipersilakan.
Lagi satu Bali, kelompok ini Mas Moni dari Senayan. Mas Murni dari Senayan. Iya, iya, iya. Yang diberikan oleh seluruh senapau yang lagi. Iya, 25 karat itu. Oke. Iya. Ini saya bawa. Iya. Terima kasih. Demikianlah acara pembukaan dialog publik pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan izinkan saya untuk mengarahkan diskusi pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan mendiskusikan upaya DPD untuk menindaklanjuti keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 8 garis miring MPR tahun 2019 tentang rekomendasi MPR masa jabatan 2014-2019. Adapun seperti sudah disampaikan bahwa ada 7 pokok rekomendasi MPR, ya, tentang yang pertama adalah pokok-pokok haluan negara, yang kedua penataan kewenangan MPR, yang ketiga penataan kewenangan DPD, yang keempat penataan sistem presidensial, kelima adalah penataan kekuasaan kehakiman, keenam penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum negara, dan yang terakhir adalah pelaksanaan permasyarakatan nilai-nilai Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, serta ketetapan MPR. Pada siang menjelang sore hari ini,
dua narasumber yang sudah ada di sebelah saya adalah yang pertama Profesor Dr. Romadik Subawa SHMS, beliau adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Udayana pada bidang hukum tata negara yang sudah menyelesaikan pendidikan S3 seperti tadi disampaikan Bapak Dekan di Universitas Erlangga. Dan kemudian pembicara yang kedua adalah Dr. Gede Marhendra Wijayamaja SHMU. Beliau menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Brawijaya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada narasumber yang pertama, Profesor Dr. Imade Subawa SHMS, untuk menyampaikan paparannya selama 15 menit. Waktu saya persilakan, Prof. Baik, terima kasih moderator. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang menjelang sore. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas undangan dari DPRI dan selamat datang di Denpasar. Mudah-mudahan tidak sepi gitu kan. Ya, tidak sepi. Mudah-mudahan ramai nanti ya. Kemudian selamat datang para peserta dialog ya, baik dari Universitas Udayana, Fakultas Hukum maupun dari Mahendra Data. Nah, menyimak rekomendasi MPR nomor 8 tahun 2019 sangat luas sekali ya. Yang pertama, saya ingin tegaskan banyak dari perubahan undang-undang dasar. Tampaknya perubahan undang-undang dasar dalam tanda petik menurut pengamatan saya sedikit tergesa-gesa. Ya, karena kita lama ya di dalam kurun waktu yang tidak jelas dan menunggu waktu. Ya, sehingga banyak kekurangan-kekurangan terdapat di dalamnya. Betul, pertama yang mencetak kami adalah mengenai kewenangan DPD. Ya. Apakah DPD simetris nanti dengan DPC atau asimetris? Kalau kita lihat di fungsi legislasi, betul Pak Dekan mengatakan tadi hanya mengusulkan saja, tidak ikut memutus. Ya. Lalu di mana kekuatannya? Karena keinginan kami pribadi DPD sangat penting dalam memperjuangkan daerah. Sehingga kami boleh mengusulkan tidak sampai provinsi saja ada kantor, kalau boleh sampai kabupaten kota. Sehingga DPD bisa menyerap semua keluhan-keluhan, keinginan-keinginan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, saya mengambil topik karena sudah ditentukan di rapor pokok-pokok haluan negara dalam perspektif daerah. Saya imbuhkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 biar ada bingkainya. Nah, sangat penting memang dilakukan kajian terhadap putusan MPR nomor 8 tahun 2019 ya. Pertama, yang masih perlu ditingkatkan kajian terhadap Pancasila, baik terhadap ilmu hukum sebagai ilmu hukum, sebagai dasar negara maupun sebagai sumber dari segala hukum. Ini perlu ditingkatkan, itu yang menjadi perhatian untuk nantinya bisa melakukan penyempurnaan di dalam meningkatkan pokok-pokok haluan negara dalam perspektif daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua, berbicara daerah, catatan saya yang sangat fatal sekali bahwa undang-undang pemerintahan daerah sejak nomor 1 tahun 45 sampai sekarang 2014 tidak pernah konsisten menerapkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sehingga di situ muncul otonomi seluas-luasnya,
mahkamah dan sebagainya. Dan sekarang muncul lagi apa? Asas konkuren, asas absolut, asas umum gitu kan. Catatan kami perlu diidentifikasi kalau memang benar asas otonomi daerah dan kesembangkuan itu dasarnya, payungnya, sehingga inilah yang diterifikasi ke dalam undang-undang pemerintahan daerah. Itu pertama. Yang kedua, letak otonomi. Ya. Kalau di tingkat dua, sehingga tingkat satu diabaikan. Ya. Kalau menurut pendapat saya, sebaiknya diletakkan pada tingkat satu, sehingga bisa mendelegasikan kewenangan kepada tingkat dua. Itu yang kedua. Sudah saya katakan tadi, undang-undang pemerintahan daerah sejak nomor 1 tahun 45 sampai sekarang itu perlu dikaji, ya, penerapan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sehingga dengan demikian daerah sangat membutuhkan pokok-pokok haluan negara sesuai dengan asas otonomi daerah dan prinsip NKRI, jangan dilupakan. Jadi pokok-pokok haluan negara pilihannya kalau boleh RPJBN, RPJMN, RPJMB, dan kalau boleh sampai ke desa RPJPDES gitu ya. Hemat saya tidak tepat perencanaan pembangunan nasional berdasarkan visi misi presiden, visi misi gubernur, visi misi bupati wali kota, apalagi yang dipengaruhi oleh partai politik tidak bersenambungan. Ini bagaimana kita menyiasati? Paling tidak dalam pikiran saya ada perencanaan nasional untuk negara, sehingga menjadi pedoman bagi provinsi dan kabupaten kota, malah sampai desa. Kalau ini berdasarkan visi misi nanti warna-warni, kemudian tidak jelas juga pembayarannya di situ. Nah itu catatan kami. DPD RI sebagai lembaga negara berwenang mengawal pokok-pokok haluan negara dalam perspektif daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sehingga dengan demikian kami menginginkan ada kantor sampai tingkat dua kabupaten kota sehingga bisa menyerap, ya, sebab keluhan, harapan, faktanya ada di situ, ya. Lanjut. Nah, ini sedikit akademik, ya. Mengolah Pancasila menjadi lapisan ilmu hukum, ini sedikit akademik, ya. Kita seharusnya dalam tataran hukum nasional memiliki referensi filsafat hukum Pancasila, teori hukum Pancasila, dogmatika hukum Pancasila, dan praktek hukum Pancasila. Ya. Itu sudah dinyatakan di pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Jadi kita harus konsisten. Referensi kita selama ini masih banyak. Ya, kami juga harus pakai buku asing gitu. Sehingga logika-logika asing itu masuk. Bukan logika kita, Pancasila. Civil law. Anglo-Saxon berbeda di situ. Nah, kalau memang betul tentang nasionalnya dimunculkan gitu. Kemudian Pancasila dari apa lanjut pandangan hukum tata negara ini sangat penting, ya. Kalau Pancasila ditempatkan akan melahirkan dua asas, asas negara hukum Pancasila dan asas demokrasi Pancasila, ya. Ini membutuhkan renungan yang sungguh-sungguh mendalam.
Kedua asas ini kalau digabungkan melahirkanlah dia apa konsep negara hukum Pancasila dan konsep demokrasi Pancasila. Mohon maaf, masih di bibir saja itu, ya, belum menjadi kenyataan. Ya, ini kalau memang betul. Kemudian lebih lanjut, ini sangat akademik, ya, menempatkan hukum tata negara sebagai basic law, sehingga pembangunan hukum bersumber mengalir isi-misinya dari hukum tata negara dari Pancasila, baik hukum perdata, hukum administrasi, hukum pidana, ya, terutama hukum pidana tidak pernah clear sampai hari ini, ya, karena masih dibayangi pola-pola pikiran lama yang tidak jelas akarnya. Juga administrasi dan perdata. Nah, ini menjadi catatan di dalam pembangunan hukum nasional. Tentunya DPD sebagai bagian dari MPR sangat kami harapkan bisa mengemban tugas ini dengan baik. Terbaik kesimpulan pertama, ya, harus dilakukan kajian Pancasila sebagai jiwa dasar. Walaupun kita memiliki sejarah, ya, tentu ambil baiknya dari tempat. Ya, ini tidak boleh ditawar. Ya. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang berkebangsaan Indonesia. Nah, Pancasila sebagai ilmu hukum sudah saya jelaskan tadi. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sumber hukum, ya. Hakikat kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan undang-undang dasar. Jadi MPR sebagai lembaga negara tentunya berwenang melakukan juga kedaulatan rakyat. Nah, ini diskusinya di sini. Ya, bagaimana kita menghidupkan kembali TAP MPR itu sendiri? Ya, karena dilihat di pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2011, TAP MPR merupakan salah satu bagian untuk peraturan perundang-undangan. Ya. Akhirnya saya berpendapat berdasarkan hal-hal tersebut, MPR berwenang menetapkan sistem perencanaan pembangunan nasional, ya, kalau boleh mengambil model GBHN, ya, apapun. Yang penting dalam pikiran saya harus ada perencanaan pembangunan haluan negara secara nasional, ya, supaya terarah, terukur tahapan-tahapan pembangunan itu. Ambil sisi baiknya GBHN yang dulu. Ya. Nah, pokok-pokok haluan negara dalam perspektif daerah mestinya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, terutama asas otonomi daerah dalam bingkai NKRI. Ya. Jadi tolong ini menjadi catatan, di dalam perundang-undangan pemerintahan daerah tidak pernah konsisten diterapkan inti asas otonomi daerah. Masih ada waktu, Pak? Ya. Ya. Nah, rekomendasi ke depan pokok-pokok haluan negara dalam perspektif daerah mestinya disinkronkan dengan asas otonomi daerah dalam bingkai NKRI. Ya. DPD RI sangat memegang peranan penting mengawal pokok-pokok haluan negara dalam perspektif daerah berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 dalam bingkai NKRI. Nah, persoalan intinya adalah pada kewenangan DPD yang sampai hari ini masih asimetris. Tentu Ibu Ketua sudah menyinggung tadi, kita harus bersentuhan dengan amandemen. Ya. Terutama meletakkan kewenangan DPD dalam fungsi legislasi. Ya. Supaya bargaining, kalau kita
baca pasal 20 ayat 1, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Hanya DPR ya. E2-nya muncul setiap undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat ijo bersama di tanpa DPD. Ya, dan ini rasanya. Nah, disinilah diskusi ketatanegaraan yang membutuhkan ya, keseimbangan nantinya. Saya pikir itu hal-hal secara singkat dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, mari kita diskusikan nanti ya. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Prof. Subawa. Sangat jelas sekali bahwa Prof. Subawa menyampaikan kajian secara filosofis bahwa untuk melaksanakan perubahan ini kita perlu mengkaji tentang Pancasila lebih dalam lagi. Dan kemudian yang kedua saya mencatat bahwa ada letak titik berat otonomi ada di mana. Nah, kemudian rekomendasi yang paling penting adalah bagaimana cara menghidupkan TAP MPR sebagai peraturan perundang-undangan, ya, tentunya juga dilihat dengan sumber dari Pancasila itu sendiri. Dan kemudian rekomendasi beliau yang terakhir adalah bahwa pokok-pokok haluan negara ini sangat penting untuk membangun negara, ya, dibandingkan dengan hanya berisikan pembangunan berdasarkan visi dan misi daripada presiden. Nah, selanjutnya kiranya untuk membersihkan waktu, saya lanjutkan kepada pembicara kita yang kedua, yaitu Dr. Gede Mahendra Wijayatmaja, untuk menyampaikan paparannya selama 15 menit. Waktu dan persilat. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ibu Senator dan teman-teman saya, sahabat dan kolega. Tadi baik pembawa acara maupun moderator telah memperkenalkan nama saya. Tapi seperti biasanya agak-agak sedikit keliru. Mungkin karena nama saya agak panjang. Nama saya Gede Mahendra Wijayatmaja. Ya pada dasarnya Mahen. Lebih panjang ini. Ya. Itu ditemukan di mungkin tiga baca buku itu ditemukan di suatu daerah di Jawa Barat. Saya akan menyampaikan isu-isu berikutnya setelah pokok haluan negara yang disampaikan oleh Prof. Subawa. Beliau itu saya juga teman saya. Beliau itu kehormatan saya. Saya akan mulai dari kewenangan MPR. Seperti kita ketahui bersama, turun jabatan MPR dari lembaga negara tadi ini jadi sama saja dari lembaga negara lainnya. Sehingga itu yang menyebabkan kemudian hilangnya kewenangan untuk membuat ketetapan MPR serta untuk merumuskan garis-garis besar daripada haluan negara. Yang secara teknis kemudian disebut garis-garis besar haluan negara. Jadi pada dasarnya semua ketetapan MPR itu adalah garis-garis besar daripada haluan negara. Mengenai usulan, berkembang usulan penguatan penataan kewenangan MPR adalah memberikan MPR kewenangannya kembali, yaitu menetapkan ketetapan MPR. Di Undang-Undang Dasar sendiri tidak ada istilah ketetapan MPR. Dulu ditafsirkan dari ketentuan bahwa MPR menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, di situ ketetapan diambil. Tapi perlu dipertimbangkan ketika kita ingin memberikan lagi kewenangan MPR untuk menetapkan ketetapan MPR. Kondisi sekarang ini di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 7 ayat 1 huruf B, di situ ada ketetapan MPR. Di jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, ya, undang-undang dasar, ketetapan MPR, huruf B, dan seterusnya.
Tapi yang dimaksud ketetapan MPR di situ adalah ketetapan MPR di masa lalu yang masih diakui keberlakuannya oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Jadi ini yang perlu kemudian menjadi dasar bagi pendapat agar MPR juga diberi kewenangan lagi membuat TAP MPR yang baru. Ada konsekuensi yang perlu dipikirkan. Ketika ketetapan MPR itu menjadi kewenangan MPR lagi, lalu ketika ketetapan MPR itu bertentangan dengan undang-undang dasar, siapa yang akan mengujinya? Itu isu-isu hukum yang pertama dari situ. Yang kedua, ketika undang-undang itu bertentangan dengan ketetapan MPR, siapa juga yang akan mengujinya? Sehingga ini nanti terkait dengan perubahan undang-undang dasar pasal 24A ayat 1 dan 24C ayat 1. Baik mengenai kewenangan yang Mahkamah Agung melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang atau 24C ayat 1 kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, gagasan memberikan MPR kewenangan menetapkan GBHN atau pokok-pokok haluan negara secara lebih umum. Mungkin usulannya tidak berhenti sampai di situ. Apa akibat hukumnya kalau Presiden katakan demikian? Tidak melaksanakan garis-garis besar tadi pada haluan negara. Apa dia dibiarkan begitu saja? Atau dia akan dikenakan sanksi? Seperti zaman dahulu. Nah, kalau ini terjadi, maka dia akan mengubah sistem presidensial kita. Yang mungkin akan menjadi parlementer atau sistem presidensial dengan rasa parlementer. Jadi seperti kita cari apa namanya sebuah mie instan itu ya, mie rasa soto. Saya pikir jualan soto presiden kita mie instan ya. Hanya rasa. Jadi mungkin saja terjadi nanti sistem presidensial rasa parlementer. Kan ini bisa. Nah itu yang barangkali perlu juga dipertimbangkan ketika kita akan memberikan kewenangan membuat GBHN pada MPR. Kalau bentuknya undang-undang gimana? Maka baik. Maka yang membentuk maupun mekanisme pembentukannya sama dengan undang-undang pada umumnya. Jadi dia bisa diuji. Misalnya disepakati undang-undang tentang GBHN, dia bisa diuji juga ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal 24C ayat 1. Yang berikutnya, penataan kewenangan DPD. Saya garis bawahi bahwa sistem yang kita anut secara teoretik kan disebut bicameral yang lunak, dan ini bukan semata-mata Indonesia saja, tapi yang lebih utama dari penataan kewenangan DPD dalam pandangan saya adalah kewenangan tambahan dari DPD Bapak dan Ibu, yaitu memantau dan mengevaluasi perda. Bagaimana saya mengamati ini, mencermati ini? Latar belakang historis dari terbentuknya DPD adalah agar DPD mampu melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan-kepentingan daerah agar terformulasi dalam kebijakan nasional. Jadi kewenangan DPD itu ditujukan pada kewenangan pada urusan kebijakan pusat nasional, bukan mengawasi daerah. Ini kewenangan yang diberikan undang-undang nomor 2 2018 kan mengawasi daerah. Padahal kepentingan daerah lah yang harus
disampaikan ke pusat. Jadi ini perlu dipertimbangkan. Kalau saya ditanya kok ini perlu ditarik lagi, perlu ditarik lagi. DPD tidak bisa mengambil kewenangan seperti itu, menyalahi prinsip dari pembentukan DPD. Yang mungkin perlu diperjuangkan adalah agar rumusan seperti ini, ya. Pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama, sehingga bicameranya tidak lagi lunak. Atau mungkin nanti rumusannya yang lebih khusus, ya, terkait dengan sistem presidensial. Dalam berbicara mengenai sistem presidensial, ada dua hal yang menjadi acuan biasanya, yaitu melihat kewenangan-kewenangan ranah eksekutif yang dijalankan oleh lembaga legislatif. Di risalah ini kan disebutkan mengenai presiden mengangkat dan menerima utang, ya, setelah mendapat pertimbangan kira-kira dari DPR. Itu memang penting dibuang, gitu. Tapi yang lebih penting lagi adalah dalam memurnikan sistem presidensial ini adalah kewenangan-kewenangan dari presiden yang mengambil kewenangan di ranah di luar eksekutif, misalnya di ranah legislatif. Sehingga usulan tadi yang ada tiga lembaga itu menjadi dua lembaga. Itu pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Kan Pak, ini juga berpengaruh nanti pada format undang-undangnya. Jadi format pop depannya itu, bahwa presiden dan persetujuan bersama menetapkan itu. Ini kan warisan dari undang-undang dasar yang lama. Presiden menetapkan undang-undang dengan persetujuan DPR. Jadi kopnya seperti itu. Nah, sekarang setelah perubahan undang-undang dasar, pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sehingga ini seharusnya berpengaruh pada kop dari undang-undang itu, bentuk dari undang-undang itu. Jadi bukan presiden yang menetapkan undang-undang, walaupun dengan persetujuan bersama, tapi DPK lah yang menetapkan itu. Itu mengenai pemurnian, mengenai penataan sistem presidensial. Kemudian penataan kekuasaan kehakiman di dalam tol ini yang menarik perhatiannya itu adalah mengenai tugas-tugas pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Itu bisa saya pahami. Tapi bagi saya perlu memperjuangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu, yaitu di bidang pengaduan konstitusional dan pertanyaan konstitusional. Jadi perbuatan-perbuatan dari pejabat publik yang dinilai merugikan warga negara itu bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Ini disertasi dari Bapak Dr. Widewo Gede Bangun, sejawat kami di Mahkamah. Kalau pertanyaan konstitusional, ketika hakim mengadili suatu perkara konkret, dia ragu terhadap sebuah rumusan undang-undang, maka dia bisa minta pendapat dari Mahkamah Konstitusi. Jadi selayaknya ini yang menjadi juga kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dua kewenangan tambahan ini kan sebenarnya turun dari rasa pengujian konstitusionalitas itu, yang sekarang dipahami dalam arti sempit, hanya menguji undang-undang dasar. Tapi bagaimana pengujian konstitusionalitas
atas perbuatan-perbuatan pejabat publik, atau yang tadi disebut pertanyaan konstitusional. Itu saya pikir yang Bapak Ibu perlu perjuangkan dalam agenda-agenda perubahan undang-undang dasar ke depan. Kemudian mengenai penataan sistem hukum dan perundang-undangan, ini terutama sekali yang sekarang menjadi populer itu kan omnibus itu, bus omni. Kalau kita baca lebih kalau kita baca pasal-pasalnya, ternyata itu ada pasal-pasal tentang perubahan, terutama undang-undang tenaga kerjaan dan lain-lain. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 di lampiran 2 menyatakan bahwa judul dari undang-undang perubahan itu ada pasal perubahan atas. Ini undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang ciptaker tidak demikian. Jadi tidak keliru kalau banyak kolega menyatakan ini undang-undang ciptaker ini menyalahi mekanisme di undang-undang 12 2011. Jadi ini perlu dipertimbangkan untuk diperjuangkan. Termasuk juga di sini adalah mengenai perdes, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Lagi ya. Kalau boleh tawar-menawar. Nah, kalau peraturan daerah itu kan dilaksanakan oleh peraturan daerah provinsi dilaksanakan oleh peraturan gubernur. Kalau peraturan desa dilaksanakan oleh peraturan kepala desa. Tapi di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tidak ada peraturan desa. Yang ada itu adalah peraturan kepala desa di pasal 8 ayat 1. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh MPR sampai dikeluarkan oleh para desa. Itu yang sudah terkandas kan? Jadi anaknya ada, tapi induknya tidak ada. Adanya dia di mana? Di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Tapi kualitasnya, kualifikasinya sebagai peraturan perundang-undangan tidak dimiliki oleh. Karena di Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu tidak ada. Ini barangkali yang juga perlu mendapat perhatian. Demikian, Bung Moderator, terima kasih atas tegurannya. Baik, terima kasih Pak Dr. Gede Mahendra Wijaya. Harus lengkap kata beliau kan, ini mohon maaf. Jadi kalau kita masih waktunya masih panjang, tentunya saya akan membiarkan beliau menjelaskan karena penjelasan beliau ini begitu teknis dan sangat normatif. Dan selanjutnya kiranya ketika membicarakan penataan kewenangan ini, kita harus melihat bahwa kewenangan MPR ini juga kemudian sudah kembali menjadi lembaga tinggi negara. Nah, dan untuk pembahasan-pembahasan yang selanjutnya, rekomendasi yang mungkin saya garis bawahi penting bahwa urusan DPD itu adalah menyampaikan kepentingan daerah ke pusat, bukan lagi mengurusi peraturan daerah di daerah apakah itu benar apakah itu salah. Sebaiknya kewenangan itu juga dihilangkan. Nah, selanjutnya karena waktu kita terbatas, untuk melanjutkan kegiatan acara ini saya persilakan kepada peserta diskusi baik dari pimpinan kelompok DPD, baik kemudian dari akademisi Fakultas Hukum Mahendra Data maupun Fakultas Hukum Universitas Udayana. Saya persilakan waktunya 45 menit untuk melakukan diskusi. Mungkin saya buka dari sebelah kiri saya, dua orang dulu untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Bapak yang baju ibu, kemudian satu lagi. Ya baik, saya persilakan waktunya.
Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Dr. Bagus Anggapura Nabidada, SMH. Kebetulan juga sebagai dosen di Universitas Mahendradana. Tapi menarik terkait bagaimana regulasi dalam kita bersama-sama memperkuat kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPD. Ini tentu sangat dibutuhkan sekali oleh negara kita, khususnya negara Indonesia, dalam memperkuat sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam penggunaan bicameral, khususnya di sini di mana ada DPR dan juga DPD, dalam sistem legislatif di Indonesia, ini tentunya juga bisa melihat atau mengadopsi sistem-sistem yang diterapkan oleh negara-negara lain, khususnya negara lain yang memang memiliki bentuk pemerintahan yang sama, yaitu Republik misalnya. Ya, karena kita berbentuk Indonesia, ya tentu kita melihat dari negara-negara lain, misalnya bicameral yang di Amerika Serikat. Jadi kalau sistem bicameral di Amerika Serikat, tentunya kewenangan DPR dan Senat ini kan juga sama menggunakan dual chamber, sama-sama memiliki kewenangan dalam mengajukan rancangan undang-undang dan termasuk bagaimana pembahasan rancangan undang-undang di sistem bicameral di Amerika Serikat untuk berubah menjadi undang-undang. Ini sama-sama membutuhkan persetujuan dari baik dari House of Representatives dalam hal ini DPR dan juga Senat. Nah, ini tentu bisa menjadi dasar kajian akademik di mana bisa memperkuat kewenangan DPD di Indonesia. Nah, mungkin pertanyaannya kira-kira apa yang menjadi hambatan atau kendala kita dalam menerapkan penguatan kewenangan DPD ini di Indonesia. Baik, terima kasih. Sementara, ya itu yang tadi sudah disampaikan, negara-negara lain, negara-negara tetangga ini memiliki kewenangan yang sangat strategis sekali di DPD. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi dari sisi sebelah kiri saya, silakan. Mungkin menyampaikan pemikirannya ataupun berubah pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih, saya Ekson Sirota. Terima kasih untuk pemaparan dari Prof dan Pak Fatmajir tadi. Memang kalau saya kembali di Udil 45 dihubungkan dengan KPR nomor 8 2019 ini agak susah mengamandemen Udil 45 dari saat ini. Padahal KPR ini menginginkan adanya amandemen. Padahal memang kalau kita baca dari pasal 22 dan pasal 22D tentang kewenangan dari DPD itu, memang di sana sudah terlihat kelemahan DPD. Karena semua kata dapat. DPD dapat mengajukan, DPD dapat memberikan pertimbangan. Dan khususnya untuk legislasi DPD hanya yang berhubungan dengan daerah saja dia yang dapat. Saya lihat di situ inti kelemahannya, kalau memang mau dulu Pak, mau di amandemen, ya pasal 22 ini yang perlu ditata bahasanya sehingga keseimbangan antara DPR selaku badan politik dengan DPD selaku wakil daerah itu bisa seimbang di sana. Nah, sementara dalam pasal 22 jelas disebutkan DPR mempunyai kewenangan untuk membentuk undang-undang banyak. Nah, DPR ada 22. Ada sana jelas kewenangan DPR itu kuat sekali. Sehingga ada kata dapat di sana. Bahasa-bahasa hukum itu kan dapat itu justru melemahkan. Saya suka memang kalaupun dia ada amandemen, walaupun saya pesimis dengan adanya amandemen agak susah sekali, tapi kalaupun ada nanti dimohonkan pasal 22 itu bisa tidak menggunakan kata-kata dapat lagi. Nah, itu mungkin yang bisa sampaikan dari 7 poin tadi mengenai rekomendasi. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih. Mungkin Prof mau menanggapi dari pertanyaannya Pak Mas, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Hampir mirip
yang pertama dengan yang kedua. Kalau kita ke belakang nengok perubahan undang-undang dasar khususnya kewenangan legislasi, kalau dulu kan presiden membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, ini yang mengganggu. Sehingga apa maunya presiden itu yang menjadi kekuatan, sehingga orde baru tambah kuat. Ya, karena presiden membentuk, presiden melaksanakan. Nah, ini yang pertama kali dirubah, cuman agak tergesa-gesa. Ya, kalau kita lihat perubahannya, DPR masih bisa, presiden masih bisa mengajukan rancangan undang-undang pasal 5 ayat 1 undang-undang dasar perubahan. Presiden membahas bersama-sama pasal 20 ayat 2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Presiden menggunakan. Jadi kalau boleh diilustrasikan dengan lagu, aku masih seperti yang dulu gitu kan, karena begitu ya. Ya, lama kalah kuat, terus lumpuh, memajukan, membahas, mengesahkan, menangkan. Tambah lagi tadi Pak Mahendra mengatakan, oh ya tetap presiden, Presiden Republik Indonesia menimbang, memutuskan, bukan DPR. Lalu pasal 20 ayat 1, apa gunanya DPR memegang kekuasaan model undang-undang? Nah, ini perlu dicermati. Terus ada catatan, ya, kalau mau melakukan perubahan terhadap DPD. Betul, pasal 22D undang-undang dasar itu sudah tidak ikut di kewenangan legislasi, dibatasi lagi kewenangannya. Hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pengembangan daerah, hubungan pusat daerah, dan sebagainya. Sungguh menyedihkan. Tidak sinkron dengan filosofi pembentukan DPD. Kalau kita baca, filosofi pembentukan DPD begitu luhurnya. Memperkuat daerah, memperjuangkan daerah, dan sebagainya. Nah, makanya saya katakan, agak tergesa-gesa memang amandemen ini, karena kita hampir 20 tahun kita bebas berbicara, dibuka kerannya, ya amburadul jadinya, tidak rasional gitu. Itu kira-kira intinya. Kalau memang mau mengadakan studi banding, bagus ya, nanti tentu DPD, DPR, DMPR. Kalau catatan ini bisa menjadi agenda perubahan, persoalannya perubahan undang-undang dasar itu agak sulit. Ya. Ya. Apakah mungkin kita bermain di tingkat undang-undang? Ini kita pikirkan dulu teknisnya sebelum sampai melakukan perubahan. Ya. Saya katakan, DPD jauh lebih kuat dibandingkan DPR. Tepuk tangan dong. Konsepnya dipilih langsung oleh rakyat, 1000 tanda tangan. Tapi kalau DPD, DPR kan gambar. Jadi Anda lebih kuat basicnya di partai itu masyarakat. Ya. Oleh karena itu sejak Pak Sudirte periode pertama, saya sarankan harus kantor di daerah, jangan ke atas saja. Nah, baru terujur tingkat provinsi. Ya. Untuk lebih bisa menyerap tingkat kabupaten kota. Ya. Nah, itu ya. Memang baik untuk mempertajam hukum nasional, melakukan perbandingan pada negara-negara yang sama sistem hukumnya. Hati-hati. Kalau dia menganut civil law, kita menganut common law, kita civil law hanya bisa mengidentifikasi saja, tidak bisa dikonfrontasikan perbandingan itu. Nah, itu kira-kira
intinya yang dapat saya sampaikan tentu tidak sempurna ya. Mungkin Pak Mahendra yang bisa melengkapi. Silakan Pak Mahendra. Terima kasih, Bro. Pertama mengenai hambatan, Pak. Ini bagus ya. Mengenai hambatan penguatan DPD ya. Kalau dibandingkan dengan di Amerika Serikat, jadi kalau di Amerika itu Senat kan berdiri sejak negara itu ada di bawah undang-undang dasar yang sama. Kita pernah punya Senat, tapi undang-undang dasarnya kan beda. Di bawah undang-undang dasar 1945, Senat itu ada, DPD itu ada di pertengahan jalan. Jadi berapa tahun, 45 sampai ke kira-kira tahun rumah atau 99. Dan itu kan atas hasil kerja dari partai-partai politik yang ada di parlemen. Ya, tentu ia akan memperhatikan diri agar peradaan DPD tidak menggeser DPR, bisa dipahami secara politik. Dia satu hal lagi misalnya, kalau di situ kan namanya kongres, terdiri dari DPR dan Senat. Kita di Indonesia kan MPR terdiri dari anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD, dan itu dipahami MPR bukan dari DPR dan DPD, sehingga itu melemahkan kedudukan DPD. Tapi kalau saya melihat sebenarnya itu penguatan bahwa MPR itu lebih menekankan pada anggotanya, bukan pada kelompoknya atau partainya. Jadi ingin memperdayakan manusianya di situ, bukan lembaganya. Jadi saya pikir itu ya, yang amat-amatan. Juga yang ini yang baik, bahwa Ketua DPD itu adalah imparsial, tidak berasal dari partai politik. Nah, apakah itu menguntungkan atau merugikan? Bagi saya merugikan. Karena dengan demikian anggota DPD tidak punya kekuatan seperti halnya anggota DPR. Kalau di negara lain, mungkin saja dia adalah berasal dari partai politik. Senat di Amerika Serikat misalnya berasal arah politiknya bisa diketahui. Oh, ini Demokrat, ini Republik. Nah, ini sesuatu yang kita anggap baik, misalnya bahwa anggota DPD itu bukan berasal dari parpol, tapi di sisi lain juga membawa titik lemah. Ini barangkali perlu dipertimbangkan juga. Kemudian mengenai amandemen, kita bisa lihat dari sisi hukum dan sisi politik. Dari sisi hukum, iya, gampang ya. Beda dengan zaman Pak Harto dulu. Kan harus dengar referendum dan sebagainya. Bagi dalam satu pidato, kalau ingin mengubah undang-undang dasar, satu anggota saya culik dalam sebuah pidatonya, agar tidak memenuhi 2/3 itu sulit. Nah, kalau setiap politik kan tergantung paling barangkan perubahan itu bayi kan tergantung dari ibu kandung. Jadi kalau ibu pertiwi belum menginginkan adanya perubahan, tidak akan mungkin. Jadi tapi sebagai sebuah gagasan itu perlu didiskusikan. Ini forum ini kan posisinya di sini. Nah, ada juga tadi mengenai kelemahan pada perasa ya, apa dan sebagainya. Kalau saya ganti dengan wajib, malahan akan menjadi susah anggota DPD. Misalnya gini, DPD wajib mengajukan rancangan undang-undang. Kalau ibu tidak mengajukan rancangan undang-undang, kena sanksi. Dalam teknik perundang-undangan ada kata wajib dan kata harus. Wajib diikuti sanksi. Setiap pengusaha wajib memiliki izin usaha, kalau tidak punya, kena sanksi. Untuk mendapatkan izin usaha harus mengajukan permohonan kepada pemerintah. Kalau tidak mengajukan, tidak kena sanksi. Tapi haknya untuk mendapatkan izin tidak penuh. Lalu ini diganti, DPD wajib mengajukan rancangan undang-undang, berbahaya bagi bapak dan ibu untuk DPD. Bisa? Terus kata dapatnya?
Ya masih tetap seperti ini, diskresi. Diskresi ya. Sekarang kan tergantung kemauan besar dari bawah dan ibu ketika mengajukan rancangan undang-undang dalam batas-batas tertentu. Tapi yang bisa diperjuangkan yang seperti tadi saya katakan bahwa dia menjadi penentu dalam pembahasan besar. Karena ini DPD kan sudah meningkat kewenangannya dari mengajukan rancangan undang-undang melalui DPR kan sekarang langsung. Jadi ada tiga rancangan undang-undang. DPR, Presiden, DPD. Kalau dulu kan DPR, Presiden, DPD di mana? Di rumahnya DPR masih. Tapi sekarang itu sudah meningkat. Artinya perjuangan itu berhasil, gitu. Nah, itu saya pikir yang bisa saya terbagi. Baik, terima kasih Prof. Subawa dan Dr. Mahen. Untuk selanjutnya saya persilahkan dari sisi kanan saya untuk menyampaikan mungkin dari Prof. Arya dan kemudian Dr. Deisa boleh. Atau mungkin Pak Dr. Deisa setelah itu Bu Sri Utari ini. Tiga. Terima kasih Bapak Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama tentu saya apresiasi dari kegiatan pimpinan Bapak Ibu di MPR RI dalam kaitan dialog publik ini. Yang kedua, saya ingin menyampaikan juga menambahkan beberapa pemikiran ya. Dalam dialog ini mudah-mudahan itu mendapatkan dapat menjadi renungan dari khususnya dari Bapak pimpinan Bapak DPD di MPR. Nah, saya mencermati diskusi ini, saya ingin menyampaikan tampaknya kegundahan ini saya lihat karena kita belum firm dengan Pancasila itu sendiri. Nah, dengan kata lain, saya ingin melihat Pancasila sebagai ideologi, filsafat, dan filosofi. Ini suatu hal yang perlu kita pahami bersama dan sepakati tentunya bersama. Sebagai ideologi itu sudah selesai, artinya kita tidak perlu lagi mempermasalahkan lima sila itu. Jadi Pancasila terdiri dari lima sila, kita harus komitmen di situ. Dan DPD memiliki kepentingan dasar untuk memperjuangkan dan jangan sampai lagi mengutak-atik tentang Pancasila sebagai ideologi negara, dasar negara. Nah ini sehingga kita tinggal sekarang mau kemana sekarang dengan Pancasila itu. Nah inilah perlu pemahaman dalam perspektif filsafat dan filosofi. Ini filsafat filosofi secara pragmatis mungkin hampir sama, tapi secara teoritis itu dua hal yang berbeda. Dalam pemikiran filsafat itu adalah sebuah keilmuan. Pancasila bisa dikaji, didalami, dimaknai. Tetapi dalam perspektif filosofi dia adalah merupakan kumpulan nilai. Nilai-nilai yang terlahir dari pengalaman hidup bangsa Indonesia yang sudah kita sepakati bersama, itulah yang terbaik buat bangsa Indonesia. Nah, dalam konteks itulah, jadi Pancasila ini perlu penguraian, pembumian lagi dalam konteks sistem. Sistem ketatanegaraan, sistem hukum, dan sistem-sistem lainnya. Inilah yang perlu dijabarkan lebih lanjut. Ini tampaknya peran dari DPD yang harus dibangun. Saya ingin di sistem peraturan sistem hukum nasional. Makalah saya sistem hukum nasional. Dalam konteks sistem hukum nasional, bagaimana Pancasila itu sebagai inner power yang harus dibangun? Inner power artinya kami analogikan dalam konsep tata surya, dia adalah mataharinya tata surya. Jangan main-main ke tata surya, ke mataharinya, kalau kita tidak ingin menghancurkan dari tata surya itu sendiri. Ya, nah dengan kata lain sekarang, matahari sebagai sinarnya, sebagai pemberi power kepada tata surya itu, demikian juga Pancasila sebagai pemberi power dalam sistem hukum, inilah perlu diurai. Misalnya sila pertama ketuhanan, nilai-nilai apa yang harus terwujudkan? Harus diimplementasikan. Ini tugas yang belum selesai.
walaupun dulu sempat ada Undang MPR nomor 2 tahun 1998 itu sendiri. Nah ini harus diurai, ini perlu dibumikan di dalam sistem pembangunan di Indonesia. Nah, dengan kata lain, inilah tugas yang belum selesai di proses berbangsa ini, sehingga kadang-kadang ada hukum yang lepas dengan nilai-nilai. Mungkin Kusumaan aja sudah mengungkapkan bahwa untuk membangun sistem hukum, hindarilah hukum-hukum yang bersifat sensitif. Mulailah dari yang paling damai, yang tidak sensitif. Jangan membahas persoalan-persoalan yang menyangkut, misalnya persoalan agama, persoalan suku. Sama dengan kita mengobrak-abrik ayunan pokoknya itu sendiri. Nah ini, sehingga kami berharap, jadi dalam sistem pembentukan sistem hukum Indonesia, Pancasila itu dibumikan. Tetapi bukan berarti Pancasila ansih. Sila ketuhanan itu merupakan nilai. Nilai inilah yang dijabarkan, diberikan kriteria-kriteria, tolok ukur. Dan ini diurai. Ini baru dalam satu sistem hukum, belum sistem ketatanegaraan. Sistem ketatanegaraan juga perlu dipikirkan. Bagaimana sistem ketatanegaraan berdasarkan Pancasila? Ada nilai-nilai di situ. Hubungan antara lembaga negara, apakah kita menganut rias politika murni? Kan tidak. Kita memiliki ciri khas berdasarkan Pancasila. Harus dibangun. Nah, dalam kaitan itu, tambahan saya sendiri, DPD, saat ini eranya bukan formalistis, tetapi sudah kematerialistis. Jangan ambil kekuatan dalam konteks formal. Saya mendapatkan apa, hak dan kewajiban apa yang saya harus dapatkan. Tetapi apa yang harus dilakukan? Kerjakan yang betul-betul strategis. Perjuangkan hal-hal yang strategis, saya yakin DPD akan perhitungan nanti. Dan dari, saya cermati dari anggota-anggota DPD itu adalah kebanyakan yang akademis di situ. Dengan kata lain, disitulah pemikiran-pemikiran lahir. Dan apalagi putusan MK sudah memberikan kewenangan. Pada salah nomor 9 PUU tahun 2014 bahwa DPD juga diberikan kesempatan. Tadi sudah Pak Maendra juga mengusulkan, sekarang sudah bisa mandiri. Dulu melalui rumahnya DPR. Sekarang juga membahas juga bisa bersama dalam konteks urusan-urusan daerah. Nah, tetapi kualitas urusan daerah inilah yang perlu ditingkatkan. Apa yang strategis, satu halnya seperti sekarang, bagaimana tetap mempererat kesatuan NKRI ini. Ini diperjuangkan dari pemikiran-pemikiran daerah. Hal yang paling aktual kondisi ini adalah bagaimana NKRI mulai diganggu, digoyangin. Nah, mudah-mudahan dengan DPD yang merupakan wakil administratif ke daerah ini, kita tetap bisa memperjuangkan negara kesatuan ini tetap utuh selama-lamanya. Nah, ini mungkin kualitas darinya. Juga tidak perlu, kalau saya sangat pesimis itu berjuang dengan formalitas hak dan kewajiban di situ. Tetapi lebih banyak kualitas yang ditampilkan, substansi yang diperkuat, sehingga didengarkan, diajak berbicara. Kalau orang lain tidak mampu, pasti diajak kita yang mampu. Nah, itu saya kira bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Baik. Dan terakhir, Bu Ayu, ikan cepat dan ikan gabus, makin cepat makin bagus. Terima kasih. Oh, benar. Terima kasih Prof. Maria. Kemudian saya berikan kesempatan pada Dr. Deluse untuk menyampaikan pemikirannya. Singkat saja Pak, ya, waktunya juga terbatas. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan kelompok PGD MPRI yang saya hormati, penyaji dan peserta calon pemimpin saya cintai. Bapak Moderator, saya hanya ingin menyampaikan satu hal yang belum dibahas baik oleh komisi maupun tadi, yaitu terkait dengan rekomendasi nomor 7 kalau 1-6 sudah dibahas banyak lebar. Nomor 7 itu adalah berkaitan dengan pelaksanaan masyarakatan nilai-nilai Pancasila negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
tahapan MPK. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah selama ini baik DPR, DPD atau MPR sendiri itu menyampaikan ke masyarakat media ini kepada sekolah-sekolah, kampus-kampus. Saya kira itu untuk tahun depan itu berbeda dikurangi. Sebaiknya pemasyarakatan terhadap nilai-nilai itu baik Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, KTPN itu diberikan kepada pesantren-pesantren dan kelompok-kelompok radikal yang selama ini memang suaranya sumbang terkait dengan Pancasila dan sebagainya. Ada pesantren yang tidak mau menaikkan bendera merah putih, itu yang perlu disasar. Kalau sekolah-sekolah, kampus saya kira ya sudah, apalagi Bali sudah NKRI harga mati. Nah yang lain ini, saya kira itu maksudnya MPR, baik PNBPD untuk ya, mensosialisasikan nilai-nilai itu kepada kelompok-kelompok radikal ataupun pesantren-pesantren. Yang kedua adalah terkait dengan, saya setuju dengan rekomendasi ketiga itu mengenai penataan sistem presidensial khususnya terkait dengan pengangkatan duta dan konsul. Itu selama ini kan duta dan konsul setelah amandemen itu tidak lagi menjadi kewenangan presiden tetapi atas persetujuan DPR. Kalau bisa, nah ini ditambah lagi atas persetujuan DPD juga. Karena tidak hanya terkait dengan politik tetapi juga terkait dengan wakil kebangsaan negara yaitu daerah. Nah yang terakhir terkait dengan kekuasaan, penataan kekuasaan kehakiman, ini saya minta oleh DPD untuk merubah atau mempertegas terkait dengan rekrutmen baik hakim agung maupun MK. Nah ini, ya maksudnya kewenangan DPD ini harus ada terkait dengan seleksinya itu, seleksi Mahkamah Agung maupun hakim MK. Selama ini kan DPR saja ya, dalam hal PNPRKTES. Nah yang paling penting adalah terkait dengan kriteria bahwa seorang hakim atau hakim MK itu harus mempunyai nilai kejujuran yang tinggi. Nah kejujuran itu tidak bisa dinilai dengan menguji dalam atas kertas, tapi juga atas sikap ataupun kesehariannya di lingkungan di mana dia tinggal. Nah, saya kira itu hal yang dapat saya tambahkan terkait dengan rekomendasi MPR. Baik, terima kasih Pak Dr. Desa. Saya lanjutkan kesempatan pada Ibu Dr. Tutut Sriyutami. Terima kasih waktunya. Saya langsung saja ke rekomendasi jujur saja rekomendasi ini apakah terutama di dalam mengadakan peninjauan kembali peraturan perundang-undangan harus mencerminkan Pancasila. Jujur saya katakan ini saya tidak setuju karena begini, Pancasila adalah start fundamental norm, dia adalah prinsip dasar dari tata negara Indonesia. Jadi dia hanya nilai yang dasar atau yang utama. Dan kalau dilihat statusnya, kalau kita perhatikan di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011, itu sudah dicantumkan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi posisinya dia adalah di puncak norma sebagai gerung norm. Dan bagaimana nilai-nilai dasar ini kemudian itu sudah diterjemahkan sebenarnya ya kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2009 itu dalam bentuk asas-asas yang lebih konkret. Ya coba lihat misalnya asas tentang materi muatan undang-undangan itu semuanya memang sudah mencerminkan nilai-nilai yang ada
soal kemanusiaan, soal keselarasan, keseimbangan, soal transparansi dan sebagainya. Cuma tidak asal Pancasila. Jadi saya setuju justru pada langkah karena begitu abstraknya nilai-nilai fundamental ini itu bisa dibuatlah dokumen. Jadi saya setuju rekomendasi untuk duduk bersama menyusun dokumen seperti pedoman Q4. Kita ini kadang-kadang ingin merolak yang baru. Jadi zaman orde baru memang ada kelemahan, tapi adanya TAP MPR atau semacam pedoman pengamalan Pancasila, ada butir-butirnya, itu sebenarnya sudah bagus. Kemudian ada badan yang namanya BP7. Kemungkinan ini sedang juga DPR berusaha merancang, tetapi sudah dibuat seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya tidak harus di dalam undang-undang dasar Pancasila itu dicantumkan, tetapi nilai-nilai yang abstrak itu dicerminkan, disesuaikan asas-asas yang tercantum di dalam Undang-Undang 12, kemudian dijabarkan juga di dalam Undang-Undang. Sebab kalau semua dicantumkan, istilahnya justru menimbulkan pertanyaan lagi, sulit di dalam teknik perumusan peraturan perundang-undangan. Jadi ini perlu ditinjau ulang. Kemudian, jadi kita ini kan berhadapan, ada keinginan untuk mencantumkan pokok-pokok negara. Jadi yang tadi sebenarnya yang sudah ada adalah undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Kalau memang tidak belum bisa melakukan perubahan, mungkin DPD atau MPR sendiri khusus di dalam membuat undang-undang ini kan juga harus terlibat sesuai dengan kewenangan yang ada di pasal 22D. Jadi di dalam undang-undang inilah dibuat diselipkan garis-garis besar haluan negara di undang-undang itu, jadi perubahannya melalui undang-undang ya. Dan kalau dilihat sebuah undang-undang, kalau dilihat dari pembahasan orang yang terlibat di situ kan sudah DPD mungkin masuk, DPR dan presiden. Jadi itu kalau memang belum bisa melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar. Kemudian terakhir mengenai MPR, Indonesia sebenarnya ingin menegaskan kita menganut sistem pemerintahan presidensial yang murni, sehingga mungkin copy paste, copy paste sistem presiden Amerika Serikat sebagai contoh presidensial yang murni. Cuma Indonesia negara kesatuan, seharusnya hanya ada House of Representation, jadi tidak ada DPR-nya, itu harus satu. Nah, kemungkinan persoalan yang timbul itu aman atau penjabaran dari sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan sendiri perwakilan. Sehingga MPR ini harus masih ada. Cuma jujur saja memang dalam dasar posisi DPD itu sangat lemah, hanya memberi pertimbangan. Jadi kalau ini kuat agak sulit juga, rumah pilih jadi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Nasional. Jadi sehingga saya cuma jadi tidak banyak. Jadi kalau MPR masih tetap ada, justru saya menimbulkan pemikiran begini. DPD mungkin sebenarnya anggota MPR pada zaman Orde Baru kan terdiri dari utusan daerah dan utusan golongan di samping perwakilan politik.
dan wadah MPR itu adalah permusyawaratan rakyat, sehingga dia mewakili rakyat dari aspek perwakilan politik, fungsional, ya, maupun golongan. Nah, jadi terjebak dalam kondisi itulah kemudian MPR ada di BD dan DPR, seperti itu. Jadi kemungkinan supaya tidak, kalau diperkuat fungsinya juga sulit, dalam arti di dalam negara kesatuan sudah ada perwakilan politik yang mewakilkan rakyat, sehingga anggota DPD itu sebenarnya dijadikan sebagai utusan daerah. Bila perlu MPR kembali ada utusan golongan. Jadi itu pemikiran saya. Sebab kasihan sekali sudah dari sistem rekrutmennya ini sama beratnya, lebih berat dari anggota DPR, tapi kemudian kebingungan tugas DPD tidak terlalu lemah, hanya memberi pertimbangan. Jadi itu mungkin perlu dipikirkan kalau memang MPR tidak perlu dihapuskan. Sebab kalau di Amerika Serikat, ya, Kongres itu memang badan legislatif, dia pembuat undang-undang terdiri dari dua kamar, Senat dan House of Representatives. Indonesia negara kesatuan mungkin tidak perlu ada Senat seperti itu. Terima kasih. Jadi kita ada tiga usul yang sebenarnya sebagian sudah saya tulis di makalah. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mungkin Prof. Subawa ataupun Pak Dr. Marang itu nanti akan menanggung. Terima kasih. Baik, terima kasih singkat saja. Ya, memang DPD perlu menginspirasi, mengusahakan hal-hal yang bersifat praktis dalam rangka penjabaran Pancasila. Kalau memang tidak tepat dipilih model tempat, apalah. Tapi ini untuk memperjuangkan moralitas bangsa. Betul, saya pernah melakukan penelitian di DPR, di MK, sama dengan di Departemen Polhukam untuk memeriksa apakah ada pedoman kriteria tugas teknis penjabaran filsafat Pancasila ke dalam norma. Kemudian belum ada. Ya. Lalu MK juga belum ada. Apa dasarnya dia menilai kalau tidak jelas pedomannya? Itu. Nah, yang kedua dari Pak Dr. Gede Yusuf, presidensial dalam memperkuat. Kalau di DPR punya undang-undangnya, DPD punya undang-undangnya, di Mahkamah Agung punya undang-undang, lalu di presidensial tidak ada undang-undangnya, sehingga tidak jelas akhirnya bagaimana hubungan presiden dengan wakil presiden, hubungan presiden dengan menteri-menteri, ya, dan hal-hal yang spesifik yang terjadi pergantian presiden dan sebagainya. Apakah tidak perlu kita pikirkan apa mungkin dibentuk undang-undang yang mengatur tentang presidensial di situ. Kemudian lucu, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan lain dan Mahkamah Konstitusi. Tetapi di dalam praktek MK jadinya lebih tinggi. Padahal dia merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman di rumusan pasal 24. Itu dia. Nah, ini jadi pertanyaan, apakah perlu dipisahkan babnya dalam praktek, apalagi question konstitusional. Mahkamah Agung harus bertanya kepada Mahkamah Konstitusi tatkala menghadapi norma yang komplek atau kabur dan sebagainya. Nah, kalau Bu Sri tadi, ya, saya usulkan dengan akademik lapisan-lapisan ilmu hukum itu, mungkinkah ke depan kita memiliki referensi kajian filsafat hukum Pancasila, kajian teori hukum Pancasila,
kajian hukum Pancasila dan kajian praktek hukum Pancasila sehingga bisa terukur, tidak di awang-awang saja Pancasila itu. Nah ini pemikiran saja, mungkinkah itu dalam diskusi. Terima kasih. Mungkin karena waktu Pak Mahendra sini. Ya, makasih. Yang pertama mengenai Pancasila. Dalam sudut pandang saya, perlu masuk ke undang-undang dasar dengan rumusan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum. Ini diadopsi dari undang-undang 12 dan 11. Apa konsekuensinya dari cantuman itu? Apa Mahkamah Konstitusi akan menjadikan itu sebagai dasar menguji sebuah undang-undang? Kalau asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang formal itu ada di pasal 5 dan yang makmil itu ada di pasal 6, itu kan menjadi dasar bagi Mahkamah Agung ketika dia menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Tapi untuk Mahkamah Konstitusi kan tidak bisa menggunakan pasal 6 dan 5 di undang-undang 12 dan 11 ini, karena dasar pengujinya adalah undang-undang dasar. Yang kedua mengenai sistem presidensial. Tadi pandang saya adalah pertimbangan DPR hilang di situ dalam menerima dan mengangkat dan menerima undang. Ya. Tapi kalau ditambah DPR dan DPD, maka yang akan terjadi itu sistem presidensial rasa parlementer. Jadi perimbangan kekuatan politik di DPR itu akan berpengaruh di presiden ketika dia mengangkat dan menerima duta. Saya juga ingin menggarisbawahi seperti ini di Torin bahwa tidak ada kesinambungan kalau visi misi atau RPJP itu seolah-olah GPHN itu berkesinambungan. Secara faktual sejarah politik bahwa GBHN zaman Orde Baru itu memang berkesinambungan, tapi bukan karena karakter GBHN-nya, tapi karena perimbangan kekuatan politik. Setiap pemilu menghasilkan kekuatan politik yang sama. Golkar dihitung Beringin, Beringin itu Pegawai Negeri, kemudian tentara kan di situ, Pak Harto di situ. Kan kekuatan politiknya sama. Setiap kali pemilu menghasilkan kekuatan politik yang sama. Dan itulah hasilnya di BHN bisa berkesinambungan. Ketika misalnya tahun 99 tidak ada perubahan undang-undang dasar, tapi yang terjadi adalah setiap pemilu berganti kekuatan politiknya, maka di situ GBHN saya pikir tidak akan berkesinambungan juga. Kalau ini dibawa ke undang-undang, misalnya GBHN itu pola-pola haluan negara itu dituangkan dalam undang-undang. Kalau setiap pemilu juga kekuatan politiknya sama, tentu undang-undang itu tidak akan berubah-ubah juga. Tapi kalau seperti sekarang, setiap pemilu berubah kekuatan politiknya, maka itu akan berpengaruh pada karakter produk hukum itu. Itu barangkali yang perlu diinterpreti. Yang berikutnya mengenai ini, di Catatan Kaki nomor 6 di tor ini ya. Ada permasalahan yuridis. Undang-undang penataan ruang tidak bisa mengacu pada undang-undang RPJP, mungkin tambah N di sini ya, dan RPJMN. Di undang-undang nomor 12 tahun 2011 itu ada penjelasan pengaturan. Ada dua skema di situ, yang sederajat dan yang horizontal dan yang vertikal. Yang horizontal itu dari undang-undang ke undang-undang boleh ada delegasi pengaturan. Artinya satu undang-undang yang belakangan dia bisa mengacu pada undang-undang yang terdahulu. Kalau undang-undang penataan ruang ini belakangan hadir, tapi yang lebih dulu hadir adalah undang-undang RPJPN, kan bisa mengacu. Tapi undang-undang penataan ruang tidak bisa mengacu ke RPJMN.
Karena bentuk hukumnya kan peraturan presiden. Secara hierarki undang-undang tidak boleh sebuah undang-undang mengacu ke perpres, ke yang tinggi, ke yang di bawah. Itu mungkin yang tertinggal dari uraian saya tadi. Terima kasih, Pak Pendek. Baik, terima kasih luar biasa dari penyampaian oleh Prof. Subowo maupun dari Pak Dr. Gede Mahendra dan para peserta diskusi pada hari ini. Saya kira karena waktu juga yang mengharuskan kita untuk mengakhiri diskusi pada hari ini, mungkin izinkanlah sedikit untuk menyampaikan beberapa kesimpulan dari pada diskusi yang sudah kita lakukan pada siang maupun sampai dengan sore hari ini. Yang pada intinya dapat kita ambil dari usul ataupun pemaparan Prof. Subowo bahwa perubahan Undang-Undang Dasar ini yang sudah kita lakukan ini masih sangat tergesa-gesa, sehingga apa yang hendak akan kita simpulkan pada dialog-dialog hari ini adalah kita perlu lagi lebih dalam menelaah fungsi daripada Pancasila itu sendiri bagaimana, dan Pancasila itu sendiri sudah menjadi bagian dari kehidupan bernegara. Oleh sebab itu perlu kita lagi mendalami secara perlahan ya, apakah perlu kembali GBHN itu dihidupkan atau tidak. Itu semua sebenarnya adalah tergantung dari kekuatan politik di lembaga perwakilan. Kemudian yang terakhir adalah bahwa untuk menindaklanjuti putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 8 garis miring MPR tahun 2019 tentang rekomendasi MPR masa jabatan 2014-2019, kembali lagi kita harus lebih membumikan Pancasila untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bernegara ini. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Waktu kemudian saya kembalikan kepada pembawa acara. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup dengan parola Santi Om, Santi, Santi, Santi Om. Demikianlah kegiatan inti pada dialog publik pada sore hari ini. Kepada para narasumber dan moderator, saya persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Sebelum acara diakhiri, para seluruh peserta dan para narasumber beserta para pimpinan kelompok DPD di MPR RI untuk foto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk mengambil tempat yang disediakan. Ya, sekali lagi.